Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya. Dan bagi mereka yang baru di channel ini, sila subscribe dan like dan komen supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada berita harian. Kena troll jawab telepon, Fahmi akui ia melucukan. Menteri Komunikasi dan Digital, Fahmi mengakui beliau sendiri terhibur apabila melihat aksinya mengangkat telepon ketika sidang media rasmi pertamanya Isnin lalu. Ahli Parlimen Lembah Pantai itu berkata, beliau tidak sedikitnya pun terasa hati apabila gelagatnya itu menjadi hasut maya atau troll dalam kalangan warga cyber. Saya juga adalah mangsa bully, orang buat meme mengejek saya pada sidang media pertama saya. Saya mempunyai pandangan sedikit berbeza dan tindakan itu memberi promosi kepada saya sebagai seorang menteri baharu. Syukur, katanya, beliau ditemui selepas menerima kunjungan hormat media Berhad Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM hari ini. Aksi Fahmi menjawab panggilan daripada pejabat Perdana Menteri ketika sidang media secara langsung menjadi tular dan menerima reaksi berbagai oleh warga cyber sejak beberapa hari lalu. Mengulas lanjut, Fahmi menjelaskan beliau sebagai seorang menteri juga jenaka dan tidak tertekan dengan perkara sedemikian. Sebenarnya saya sendiri tercurit hati dengan aksi itu, mulanya saya tidak tahu, tetapi apabila ditunjukkan oleh seorang kaki tangan saya sendiri ketawa dan tidak terkilan maupun ada rasa malu. Anda kena menerima dan hanya perlu senyum dengan apa yang datang. Good sense humor juga kena ada, karena saya bukannya melakukan rompakan atau fitnah, katanya.